Salam sehat saudara-saudara. Sapan Rohani tanggal 26 Juni 2023 ini terinspirasi dari kitab kejadian pasal 16 ayat 1 sampai 15 dan diberi judul Tuhan menjadi hakim antara aku dan engkau. Namun sebelumnya marilah kita berdoa. Ya Roh Kudus, di dalam cintamu yang kuat, anugerahkanlah kepada kami ketaatan dan ketundukan untuk menerima dan mengerti firman-Mu melalui sapaan rohani hari ini, serta kesungguhan dan ketangguhan hati, untuk dapat melakukannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang tercipta dalam kerahiman Tuhan, kita semua tidak terlepas dari apa yang disebut dengan keluarga. Menurut kesaksian Kitab Kejadian, maka keluarga yang pertama adalah pasangan suami istri, lalu orang tua, anak, dan kemudian kakak beradik. Dalam keyakinan kita sekarang ini, pasangan suami istri atau pasutri pun diteguhkan dan diberkati Tuhan. Luar biasanya, berkat Tuhan tidak pernah terlepas dalam kehidupan suami istri. Dalam keyakinan tersebut, maka Tuhan adalah pemberi berkat dalam kehidupan suami istri dan keluarga. Tetapi melalui sapan rohani hari ini, Tuhan juga adalah hakim bagi pasangan suami istri. Hal ini bisa menjadi yang pertama kali kita dengarkan. Sebab jika ada masalah antara suami istri, Seringkali yang menjadi hakim bukan Tuhan, tetapi manusia di ruang pengadilan. Jika sudah sampai di pengadilan, biasanya bukan untuk memperkuat relasi suami istri. Yang ada hanyalah menceraikan suami istri yang telah diteguhkan dan diberkati Tuhan. Sebelum sampai pengadilan, maka di rumah tangga yang menjadi hakim adalah suami atau istri. Seorang suami bisa tampil sebagai hakim yang memutuskan salah dan benar. Seorang istri dapat tampil sebagai hakim yang memutuskan salah dan benar. Jika si hakim adalah suami, maka yang bersalah adalah istri, dan jika si hakim adalah istri, maka yang bersalah adalah suami. Mereka sengaja lupa bahwa hakim di antara mereka adalah Tuhan. Sarai atau Sara dengan berani mengatakan pada suaminya, Abram atau Abraham, bahwa Tuhan kiranya menjadi hakim antara dia dengan suaminya. Dengan mengatakan, "Tuhan, kiranya yang menjadi hakim antara aku dan engkau." Saat Sara mengatakan bahwa Tuhan adalah hakim antara dia dengan suaminya, maka Sara sedang menyerahkan perkaranya agar diadili oleh Tuhan. Agar Tuhan yang menilai bahkan mengambil keputusan, baik bagi dirinya maupun bagi suaminya, saat Sarah mengatakan Tuhan sebagai hakim, maka ia memohon agar Tuhan yang memutuskan mana yang benar dan mana yang salah. Lebih dari itu, yang luar biasa adalah: biarlah Tuhan yang memutuskan yang terbaik bagi Sarah dan bagi Abraham. Pengalaman Sarah ini. Sangat layak kita teladani sebagai pasangan suami istri, sebagai orang tua yang memiliki anak yang telah menikah dan menjadi suami istri juga bagi saudaranya, bahkan bagi mereka yang telah yang memilih tidak menikah dalam melihat, mengetahui masalah suami istri. Teladan itu adalah menjadikan Tuhan sebagai hakim. Atas relasi pasangan suami istri, teladan ini penting sebab bukankah hampir semua laki-laki dan perempuan yang merindukan untuk menikah, yang merindukan hidup sebagai suami istri, memohon agar Tuhan memberkati? Mengapa harus? Mengapa hanya merengek, memohon dan mendesak agar Tuhan memberkati, sementara cuci tangan dan lepas tanggung jawab agar Tuhan tidak menjadi hakim? Dalam relasi suami istri, jika ada masalah, konsistenlah bagi Tuhan. Merengek jugalah pada Tuhan dan desaklah Tuhan menjadi hakim bagi relasi tersebut. Lalu, bersabarlah menanti keputusan Tuhan menjadi hakim bagi relasi tersebut. Ingat, Tuhan adalah hakim yang bijaksana dan adil juga bagi suami istri. Dalam kesabaran tersebut. Bertobatlah, keduanya baik yang merasa benar maupun yang dituduh bersalah. Sebab, jika Tuhan telah menjadi hakim, ia tidak dapat menyangkali dirinya bahwa ia pula-lah yang memberkati. Jadi, Tuhan akan terus memberkati pasangan suami istri, seberat apapun masalah yang mereka hadapi. Yakinlah bahwa keputusan Tuhan adalah keduanya benar atau keduanya salah. Oleh karena itu Tuhan akan memutuskan agar pasutri tetap seperti ia telah memberkati. Tidak mudah memang, tetapi percayalah saat Tuhan menjadi hakim bagi pasangan suami istri, ia adalah hakim yang adil, yang penuh cinta dan pengampunan, yang penuh belas kasihan dan permaafan. Tuhan tetap mendampingi pasutri termasuk saat berada di lembah kekelaman sekalipun sekali Tuhan memutuskan untuk menyatukan sebagai suami istri dalam kebenaran itu berlangsung selamanya sampai Tuhan mengakhiri relasi tersebut dengan maut mulai saat ini jadikanlah Tuhan sebagai hakim antara suami istri percayalah dia adalah hakim yang adil benar dan penuh cinta dan belas kasihan, amin. Mari kita berdoa, ya Tuhan, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Kami telah diingatkan untuk selalu mempercayai bahwa Tuhan yang memberkati hidup suami istri adalah Tuhan yang menghakimi hidup pasutri juga. Terima kasih, Tuhan telah memberikan tuntunan kepada kami. Agar kami selalu mendukung dan menopang setiap pasangan suami istri untuk mengandalkan Tuhan sebagai hakim atas hidup pernikahan mereka, sama seperti Tuhan adalah hakim bagi kami dan sesama kami. Kuatkan dan teguhkanlah setiap pasangan suami istri agar senantiasa mengandalkan Tuhan, bukan hanya sebagai pemberi berkat tetapi juga sebagai hakim yang mengadili kehidupan suami istri. Pagarilah dan lingkupilah kami dan semua pasutri dengan berkat dan penghakiman di dalam cinta Tuhan Yesus yang kuat. Kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati